Keseruan dan keakraban Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 bersama warga setempat saat mereka berbaur dalam sebuah turnamen bulu tangkis yang dimulai pada Minggu malam. Pada laga bulu tangkis yang digelar oleh Satgas TMMD di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balairiam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di gor perusahaan sawit ini merupakan bagian dari rangkaian TMMD non-fisik sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap rakyat pada bidang olahraga. Kegiatan pertandingan bulu tangkis ini akan berlangsung beberapa hari ke depan di samping kegiatan fisik oleh Satgas TMMD untuk mewujudkan pembangunan di desa. Menurut koordinator lomba, Husni mengatakan bahwa kegiatan bulu tangkis yang dimaksud untuk mempersatukan semangat warga dalam berolahraga khususnya. Dengan adanya kegiatan TMMD di Desa Bangun Jaya ini, kami selaku warga Desa Bangun Jaya sangat berterima kasih dan kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran TNI dalam hal ini terhadap kegiatan yang mana bukan cuma di dalam kegiatan pembangunan, salah satunya di sini diisi dengan kegiatan yang bermasyarakat, salah satunya yaitu olahraga. Kebetulan di sini saya selaku koordinator olahraga bulu tangkis cukup terbantu hal ini dan cukup bisa membawa masyarakat tergerak dalam artian peduli mau berikut serta memeriahkan. Kegiatan ini pun diikuti warga dengan antusias, terlihat diikuti sebanyak 32 peserta yang berasal dari warga Desa Bangun Jaya dan warga desa tetangga untuk memeriahkan turnamen bulu tangkis ini. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam, TV.